sidang. Oh, tenun sidang. Sidang. Tenun sidang. Iya. Untuk alat-alat yang digunakan apa saja nih, Bu? Benang. Benang yang Bapak punya, Bu, ya. Jadi lidinya ini namanya lidi. Asalnya dari bambu. Kalau alatnya sendiri namanya apa? Enggak ada nama khususnya. Oh, alat tenun biasanya. Jadi inilah proses pembuatan kain sidan dari suku Dayak Iban yang harus kita lestarikan agar tidak termakan oleh zaman. Terima kasih.